Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kepada yang terhormat Dewan Juri Kementerian Provinsi Jawa Timur, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti perlombaan ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari ini. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema cinta tanah air. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus cinta tanah air? Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki 34 provinsi, suku, budaya, dan agama yang beragam. Bagaimana mungkin kita tidak cinta tanah air ini? Dengan banyaknya suku, budaya, dan agama, kita tetap bersatu dalam Indonesia. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berikanlah rezeki berlimpah berupa buah-buahan. Di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dari ayat di atas menceritakan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah memohon untuk menjadikan negerinya aman dan diberkahi. Hal ini menunjukkan bahwa beliau cinta akan tanah air. Dari ayat tersebut kita dapat mencontoh perilaku beliau untuk selalu mendoakan tanah air kita, Indonesia. Apalagi kita sekarang di dalam era pandemi, kita harus memperbanyak doa supaya pandemi ini akan segera berakhir dan kedepannya Indonesia bisa semakin maju dan menjadikan orang-orang yang hebat dan berbudi luhur. Amin. Selain itu, apa yang dapat kita lakukan selain tanda kita cinta tanah air? Ya, sebagai peserta didik, kita bisa melakukan belajar dengan giat. Kenapa harus belajar dengan giat? Dengan belajar dengan giat, kita akan memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan kita bisa mengetahui ilmu-ilmu hebat. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya tutup pidato pada bagian cerah ini, alangkahnya kita menyanyi bersama lagu kebangsaan dengan judul Tanah Airku.